Simbol kerukunan agama, rumah keluarga Abraham berdiri di Abu Dhabi. Rumah keluarga Abraham atau Abrahamic Family House di Abu Dhabi menjadi simbol kehadiran dan kerukunan umat beragama. Di sekitar rumah keluarga Abraham itu berdiri 3 tempat ibadah untuk umat Islam, Yahudi, dan Katolik. Hal itu diceritakan Peter Markus Solo Keuta SVD saat mendampingi Presiden Dick Casteri untuk dialog antaragama Tahta Suci Vatikan Kardinal Miguel Ayuso Engelbrechtsson MCCC ke Abu Dhabi. Mereka berada di Abu Dhabi Jumat 18 Februari 2023 untuk menghadiri acara penting terkait dokumen Human Fraternity. Setelah melakukan kunjungan ke Yogyakarta 13-14 Februari 2023, Presiden Dick Casteri untuk dialog antaragama Tahta Suci Vatikan, Kardinal Miguel Ayuso Engelbrechtsson MCCC, tidak langsung kembali ke Vatikan. Kardinal Ayuso melanjutkan perjalanannya ke Abu Dhabi pada Rabu 15 Februari 2023. Untuk menghadiri event penting terkait dokumen Human Fraternity dan didampingi oleh Peter Markus Solo Keuta SVD. Lebih lanjut, Peter Markus Solo mengatakan bahwa Kardinal Ayuso dan dirinya tidak kembali ke Vatikan, melainkan harus ke Abu Dhabi melalui Dubai, karena di Abu Dhabi ada event penting, yakni menandai pentingnya dokumen Abu Dhabi Human Fraternity ini. Setelah penandatanganan dokumen Human Fraternity pada 4 Februari 2019 lalu, maka 4 tahun kemudian ada peresmian 3 rumah ibadat yang berdiri berdampingan, yang berada persis di tengah kota Abu Dhabi, di wilayah budaya Saidat Cultural District, papar Peter Marco. Rumah ibadah bagi agama Yahudi, agama Katolik, dan Islam ini berdiri mesra berdampingan. Uniknya, ketiga rumah ibadat berbeda agama itu memiliki seni arsitektur dan warna yang kurang lebih sama. Perbedaannya pada hiasan serta simbol-simbol keagamaan masing-masing. Semoga rumah keluarga Abrahamik yang terdiri masjid, gereja, dan sinagoga yang saling berhadapan di lokasi yang sama di Abu Dhabi ini memancarkan cahaya harapan untuk toleransi dan pemahaman antaragama.